selamat sore teman-teman. Kita mau kemana? Kita mau ngapain? Orang mau kasih misteri mau kemana? Satu sudah bilang potong rambut saya. Ayo kita halan-halan, jalan-jalan, melaku-melaku. Let's go, cekodok. Saksikan, dadah. Ini gapura masuk ke SP3. Lanjut lagi. Ini perempatan ini kalau belok ke arah kanan, ke arah ini, kamera yang saya arahkan, ini berarti SP2. Kalau ke arah kiri, ke arah kamera yang saya tampilkan, ini SP1. Wah, ini pasar sore. Mantap, keren. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di Larissa Salon. Tempatnya bagus, rapi, mantap. Nanti kita review. Alamatnya ada di SPC Kabupaten Nabire, Papua. Kita lihat rumah percobaan pertama. Halo, selamat sore teman-teman. Kita mau kemana? Kita mau ngapain? Orang mau kasih misteri mau kemana? Satu sudah bilang potong rambut saya. Ayo kita halan-halan, jalan-jalan, melaku-melaku. Let's go, cekodok. Saksikan, dadah. Family kocak, full. Baru selesai isi tangki, kita lanjut. Masa nggak isi tangki baru mau jalan? Oke, okay, teman-teman, kita sudah memasuki spotnya, spot perjalanannya. Selamat menyaksikan. Jembatan. Nah, ini pemancar RRI. Sudah memasuki wilayah apa ya, SP3 ini kalau di Nabire ya, ini nama SP3. Nah, itu gapuranya. Ini gapura masuk ke SP3. Lanjut lagi, kita hunter berber tempat pangkas rambut. Oke teman-teman, kita sudah memasuki lagi wilayah di sekitaran apa ya? Ini di antara SP2 dan SP1. Wah, ini ada istana bakso, ini bisa kuliner ini. Mantap. Nah, ini ada perempatan di sini. Perempatan ya. Ini perempatan ini kalau belok ke arah kanan, ke arah ini, kamera yang saya arahkan, ini berarti SP2. Kalau ke arah kiri, ke arah kamera yang saya tampilkan, ini SP1. Wah, ini pasar sore. Mantap, keren. Bagi ibu-ibu yang mau belanja sayur, bisa datang belanja sayur di tempat ini. Saya jamin, insya Allah, komplit, plit. Namanya pasar, mesti komplit dong. Mantap. Kita lanjut lagi, hunter, cari tempat cukur rambut. Kita mau cari kemana? Dengar-dengar ada satu tempat yang bagus untuk pangkas rambutnya. Pangkas rambut buat anak-anak, bukan untuk saya ya. Sama ibu-ibu. Wah, ada area persawahan, bagus.
Rekomendasi sore-sore begini menikmati pemandangan yang sejuk, mungkin teman-teman, bapak-bapak sekalian bisa jalan-jalan bersama keluarga area persawahan. Yuk review. Wah, ada jembatan panjang, keren. Ini spotnya ya teman-teman. Kayaknya bisa untuk spot mancing ini. Mantap, bisa jadi spot mancing ini. Keren tempatnya kayaknya. Oke, di situ ada tertulis sudah selamat datang, sudah memasuki di Distrik Wanggar. Kita maju lagi. Nah, ini kita sudah memasuki apa ya teman-teman? Oh, kebablasan, kata istri saya. Ini wil daerah SPC. Pangkas rambut apa? Berbernya, tempat pangkas rambutnya kebablasan. Kita muter lagi. Muter, cekodok. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah ada di Larissa Salon. Tempatnya bagus, rapi, mantap. Nanti kita review. Alamatnya ada di SPC Kabupaten Nabire, Papua. Kita lihat. Luma. Percobaan pertama, hasilnya pasti maksimal. Nih sahabat semua, yang pengen hunter, pengen rapikan rambut, pengen makin glowing, pengen ajak anak-anak ataupun keluarga jalan-jalan, boleh. Silakan datang sendiri. Asik, dingin, sejuk, sambil jalan-jalan dari menikmati pemandangan. Spot-spotnya mantap. Oke, sambil nunggu saya mau cari udara segar di luar. Nanti review lagi kalau sudah jadi hasilnya. Tuh, sinumen. Dicuci ya, numpuk rambut, guys. Dicuci rambutnya biar harum. Mau dipotong, guys. Mau dipotong. Wah, rambutnya cantik. Cuci, biar bersih. Ada agak tenang-tenang ini. Cantik toh.
Rumah. Mama lihat sini, lihat bunda. Ih, cantik ale rambutnya. Seder-seder pendek. Mau di hair dryer, dikeringkan dulu. Coba putar nak. Iya, sudah glowing. Gilirannya Rara yang disiram rambutnya tadi Uma. Let's go, si kota lihat. Kakak lagi di keramas. Yang penting. Yes. Bundanya, ayahnya gendong anak dulu. Gak ada sini bunda. Halo bunda. Bunda potong rambut kak. Bunda dada dulu. Kakak Numa sudah, kakak Rara sudah. Sekarang bundanya. Ayahnya jaga Nadim. Tuh bunda. Nadim mana Nadim? Nadim? Nadim, domblong. Bunda mau dipotong rambutnya, guys. Bunda mau gaya apa? Bunda mau gaya apa? Teman-teman mau dipotong rambutnya. Pendeknya segimana ya? Ayo kita lihat. Nah, sudah mulai mau dipotong ini ya, teman-teman. Bunda mau dipotong rambutnya, hasilnya gimana ya? Iya kayak Nuna. Ayah.
dia pengen. Oke teman-teman, sudah selesai foto rambutnya My Wife, Lara dan Uma. Kalau teman-teman penasaran, boleh datang ke sini. Hasil maksimal, harga minimal. Kalau dari arah SP1 sebelum SPC, sebelah kiri salon Larissa. Buktikan sendiri. Terima kasih, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kocak. Dah.